Rasulullah SAW bersabda dari lafaz yang diriwayatkan Ibnu Majah dalam Sunan beliau dari Abu Hurairah, "Sayati 'ala an-nasi sanawatun khadda'a yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah." قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم أو يتحدث في أمر العامة. حديث يروي ابن ماجه في سنن اليوم dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi menjelaskan kondisi kita pada saat ini. Akan datang tahun-tahun suatu masa yang penuh dengan kedustaan, penuh dengan penipuan. Yusaddaqu fiha al-kadhib. Orang yang bohong dinyatakan dia jujur. Wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Dan orang yang jujur dinyatakan bohong. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang menjaga amanah dinyatakan dia orang pengkhianat. Dan orang pengkhianat dinyatakan dia orang amanah. Bayangkan itu sudah terjadi di zaman kita saat ini. Bukan hanya di negeri kita yang kita cintai Indonesia, akan tetapi di banyak negara Islam. Di sebagian negara memuliakan artis, para penyanyi, para pelaku maksiat, orang ahli maksiat, dan orang-orang fasik dimuliakan, dihormati, diagungkan, dibesarkan, diberikan kedudukan dan posisi di dalam negerinya. Akan tetapi ulama dihina, diremehkan. Sampai-sampai di sebagian negara ulama mau dieksekusi, dihukum mati. Katanya itu ta'zir kepada mereka. Sedangkan kalau berbicara orang gila, yang mendengar harus berakal. Dalam Islam ada yang namanya had dan ada yang namanya ta'zir. Had itu adalah hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apakah itu rajam atau hukuman mati. Tapi ta'zir gak bakalan sampai hukuman mati. Sudah dijelaskan oleh para ulama. Ta'zir itu dipenjara, diasingkan, dijauhkan, dicambuk dan lain. Tetapi kalau sampai hukuman mati itu berdasarkan ta'zir, itu tidak. Itu sampai had, bukan ta'zir. Maka di sebagian negara yang mereka mengaku Islam, membela agama, sekarang mereka sebentar lagi dikatakan, mudah-mudahan tidak terjadi, beberapa ulama yang dihukum mati. Kalau orang mulai berbicara tentang kebenaran dan berbicara tentang yang hak, dinyatakan dia orang yang radikal. Para jemaah yang dimuliakan Allah, hadis ini membawa beberapa pelajaran kepada kita. Yang pertama, peringatan akan bahaya berbicara tanpa landasan ilmu. Allah berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhib, hadha halal wa hadha haram, litaftaru 'ala Allah al-kadhib." Jangan kalian berbicara atas nama Allah, nanti kalian bohong atas nama Allah. Dan dalam ayat-ayat yang lain surat Al-Isra, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun, innas sam'a wal basara wal fu'ad, kullu ulaika kana 'anhu mas'ulan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Surat Qaf. Dan di dalam surat-surat yang lain, surat Al-Infitar, "Kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alu." Semua yang kita ucapkan kita harus berhati-hati. Dalam Sahih Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Nabi mengatakan, "Barang siapa jamin dua hal ini untukku, aku jamin surga untuknya." Di antaranya adalah menjamin lisan ucapannya. Dan hadis Mu'adz bin Jabal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yang mencelakakan dirimu adalah lisan." Yang kedua,
Hadis ini menunjukkan pentingnya kejujuran dan peringatan dari bahaya kedustaan. Hati-hati, karena dusta itu adalah hal yang dibenci oleh Allah. Ayakunul rajulu jabanan. Orang itu boleh jadi penakut, boleh. Orang itu jadi apa? Boleh, kata Nabi. Ayakunul rajulu kadzaban. Bolehkah ini orang menjadi orang bohong? Kata Nabi, tidak. Pengecut iya, penakut iya, tapi kalau pendusta, tidak. Karena dengan dustaan tersebut, dia bisa menciptakan cerita-cerita yang bisa menghancurkan negeri dan agama. Yang ketiga, pentingnya menjaga amanah dan memperingatkan dari bahaya mengkhianati amanah tersebut. Nabi mengingatkan kita agar hati-hati terhadap amanah. Nabi SAW mengatakan, "Idza dhuyi'atil amanah fantadhiris sa'ah," dalam Sahih Muslim. Apabila amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran dunia, tunggulah kiamat. Qila wa kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana cara mensia-siakan amanah? Kata Nabi SAW, "Idza wussidal amru ila ghairi ahli." Apabila sebuah urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, sedangkan Allah katakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang ahli zikir dalam bidangnya masing-masing. Orang politik-politik, agama-agama, kedokteran-kedokteran, masing-masing punya keahlian. Maka tanyalah kepada ahlinya jika Anda tidak tahu. Yang keempat, kembali kepada ilmu dan para ulama. Jika terjadi permasalahan besar, kembali kepada Al-Quran, Hadis dan para ulama. Karena ulama itu yang akan segera menyampaikan pesan Allah dan sabda Rasulullah kepada kita, agar senantiasa kita dimuliakan dengan rahmati Allah.